Halo guys, selamat datang kembali di channel Haki Stories. Untuk kali ini kita akan bermain game balapan ya, karena kita nggak akan main game terbang-terbangan lagi. Gue lagi nyoba game yang namanya adalah Forza Horizon 5. Game ini baru banget gue download, jadi gue pengen banget cobain game ini. Bagaimana untuk grafiknya dan mobil-mobilnya tuh apa aja, gameplaynya bagaimana. Jadi gue baru banget pengen nyobain. Jadi buat kalian yang pengen beli game ini juga, kalian bisa tonton video ini sampai habis, dan kita lihat gimana gameplay pertama kali pada saat kita memainkan game ini. Langsung coba untuk bikin karakternya dulu ya. Gue coba karakternya. Dan yes, kita pilih. Oke, jadi sebelumnya gue udah pernah mainin di intronya, dan intronya itu nggak kerekam ya sama gue di sini ya, karena intronya itu ya lumayan bagus banget sih intronya kalau menurut gue. Dan ini udah masuk ke in gamenya ya. Dan di sini gue pilih nama panggilannya adalah Captain. Jadi di sini panggilannya jadi Captain ya, dari si Scott ini yang manggil. Oh, ini mantep sih, lumayan menurut gue grafiknya oke juga sih ya. Mobilnya keren banget, parah ini cuy. Mobil kita ini, bukan ya? Oh bukan, bukan mobil kita kayaknya, mobil orang ya. Karena kita tadi lagi di panggung ya. Hey, kita di sini. Nah, di awal main Forza Horizon tuh nanti kita bakal terjun mobilnya dari pesawat ini nih yang ada di belakangnya dia gitu ya. Cuma tadi kita udah selesai ya di intro game kita. Jadi kita langsung nyampe ke sini. Ini siapa ya? Ini teman-temannya ya? Ramiro sama si Heli namanya yang cewek ini ya. Jadi ini untuk latarnya ini lagi di Meksiko, dan kayak ada festival gitu ya di Meksiko ya, Horizon Meksiko. Makanya nama gamenya adalah Forza Horizon di sini ya. Pesawatnya banyak bawa mobil cuy, itu kalian lihat tuh mobilnya keren-keren lagi kan. Waduh, ini ada Alejandra ini Alejandra kali ya panggilannya. Alejandra. Wuih, mobilnya cuy, ada Bronco tuh. I'll get them over to the garage. But which one are you taking out first? Mobilnya ini loh, keren-keren banget, parah banget. Oh, ini kita disuruh milih nih. GR Supra, Bronco sama Corvette. Ini Chevrolet ini ya, Corvette, Stingray. Mana nih yang mantep nih? Chevo, Toyota atau Ford ini ya yang mantep ya. Chevo kali ya. Kita coba Chevo-nya deh. Dorong Corvette. Kapan bisa beli mobil gini beneran ya? Get A. Oke, kita pencet A untuk masuk ke dalam mobil ya. Dengan plat nomornya adalah Horizon di sini ya. Oh, bisa kita ganti cuy. Oh, kita ganti nama kita aja ya. Gini aja, simple ya, simple tapi pas ten ya, accept. Yoi. Ini baru ya. Suara engine-nya loh, menggelegar banget, kalian denger ya? Hey Captain. Oke, hey Captain, hello. I know you've just arrived, but our first showcase is ready to roll. Oke, di sini ini tempat-tempatnya, on a wing and a prayer. Oke, kita langsung ke sini ya. Jadi kita udah ada tujuan pertama kita nih. Are you ready for this? Oke, kita ready ya. Ready kita, masangnya ready. Oke, kita langsung maju. Biasa ya, kita langsung maju aja. Oh, mantep sih. Dan untuk view-nya di sini bisa kita ubah-ubah ya. Dari rada jauh gini. Dalam kokpit. Oh, dalam kokpit juga mantep sih ini ya. Dalam kokpit. Habis itu dashboard sama di depannya nih, paling depan, kap mobil di depan ya, kap depan. Oke, mantep sih, mantep. Gue senengnya kameranya gini aja sih. Kameranya, ternyata mobilnya cukup sensitif ya.
Siapa itu? Ya ampun, bawa mobilnya kacau banget sih. Kita balap dulu nih yang di depan kita nih. Oke, destinasi kita di depan. Awas, 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 awas. Ini udah nyampe sih harusnya. Oh, udah nyampe, udah nyampe, udah nyampe ya. Oke, ini dia, ini balapan pertama kita nih. Ini event pertama kita ya. Pesawat cuy. Ada yang tahu gak nih pesawatnya apa nih? Yang tahu pesawat ini apa tulis di komen ya. Tulis di komen di bawah. Udah di mana lagi nih? Mobil siapa ini? Keren banget. Mobil kita ini kan. Ini kita pakai nanti ya. Tadi itu mobil pinjaman kali ya. Tadi mobil pinjaman dan ini mungkin mobil kita ini ya. Ini mungkin mobil kita yang aslinya. On a Wing and a Prayer katanya. Judul dari eventnya nih ya. Kita nggak usah difficulty setting apa-apa ya. Kita langsung aja start race event ya. Kita balapan sama pesawat kayaknya nih. Balapan sama pesawat kita ya. Bener nggak sih? Oh bener cuy. Balapannya sama pesawat. Oke, kita balapan sama pesawat. Pesawatnya ada di depan kita ini ya. Dan kita ada di posisi 4/4, berarti ada 3 lagi, 3 player lagi ya. 3 bot, kayaknya bot ini masih bot kayaknya, kalau event-event kayak gini bot. Oh, pesawatnya lurus, kita mana? Nabrak gunung nggak tuh pesawatnya tuh? Kita take off juga kayak pesawatnya. Oke, pesawatnya ada di depan kita. Kita belok mana nih? Oh, kita belok sana. Kita nggak di jalan aspal, kita di jalan rumput ya, kita di jalan rumput. Dan kita masuk ke aspal, oke, pesawatnya masih di depan kita. Kita langsung aja ini, lurus terus ya, lurus terus, lompat lagi, kita checkpoint. Oke, ultimate air, dapat poin ternyata, kalau kita lompat-lompat gitu dapat poin ya. Kalau kita lompat-lompat gitu dapat poin, tapi kalau nabrak kita bisa ngulang pencet Y ya, pencet Y. Yaitu kalau di stick PS itu segitiga ya. Ini karena gua pakai stick Xbox jadi tombolnya Y. Tombol yang di atas itu ya. Warnanya oranye, warnanya oranye. Ini pesawatnya ngapain kiri kanan kiri kanan kiri kanan ya? Dia ya. Dia ngikutin kita gitu. Kita checkpoint, checkpoint. Kita belokan tajam. Oke, kita masih bisa melakukan belokan tajam di sini masih aman ya. Kecepatan mobil sama stabilitasnya enak sih ini ya. Udah buat kecepatan segini, ini kecepatannya cuma 125 mph ya. Mile per hour, ada motor diterjunin cuy. Touchdown, gue tim motorcycle katanya. Oke, ada tim motorcycle depan kita. Dan tim motorcycle-nya masih ada di sini sama kita. Dan kita nggak pencet rem, aduh kita ulang dulu, kita rewind. Oke, nggak apa-apa, nabrak dikit nggak masalah. Yang penting kita jangan nabrak banget kayak tadi ya. Kita nabrak-nabrak di sini. Mereka motor, enak ya motor. Enakan motor apa mobil sih? Menurut kalian enakan mana? Enakan motor apa mobil nih? Gue ngedrift-ngedriftnya lumayan belum terbiasa ya. Belum terbiasa banget ngedrift-ngedriftnya. Jadi belum terlalu ahli banget ini. Sepedanya hancur, gue tabrak. Papan-papannya hancur, ini bisa hancur juga tiang listrik buat tabrak ya. Masih ada dua motor depan kita, belum kebalap sama sekali ini motor-motor dua-duanya ya. Kita coba ngebalap dulu ya, kita coba ngebalap dua motor ini di depan. Kita jangan nabrak-nabrak, kita kalau mau ngebalap dua motor ini harusnya kita jangan nabrak-nabrak ya. Dan dia motong jalan, kita juga lah motong jalan, curang banget, curang. Oke, mereka udah pada di depan jauh banget ya. Yuk kita kejar lagi, kita kejar lagi. Lumayan jauh banget ini nih musuh-musuhnya nih ya. Belokan tajam, belokan tajam, belokan tajam, belokan tajam. Oke, kita nabrak dikit nggak masalah, nggak ngaruh ya, nggak ngaruh. Di depan ini ada belokannya lumayan bentuk V gitu ya. Habis belok kiri kita belok kanan langsung. Lumayan tajam tapi nggak tajam-tajam banget, aman masih. Waduh, ngedriftnya keterlaluan ya, ngedriftnya keterlaluan. Kita harus santai dikit kalau ngedrift, jangan terlalu pencet driftingnya ya. Oke, turunannya panjang banget. Speed, speed, nice. Kita full speed ahead ya, full speed ahead banget ini. Kita ngebut parah ini, ngebut parah ini ya. Oke, dan ini apa ini? Ini tamat ini. Kita kalah ya. Kita kalah cuy. Kita juara 2, kita juara 2, kita juara 2. Lumayan lah, lumayan ya, not bad, not bad. Gak apa, kita yang penting juara 2, yang penting gaya dulu, selebrasi dulu kita ya.
Wih, dapat XP, dapat XP, dapat skill XP juga. Oh, lumayan banyak. Oke, okay, kita udah pakai kendaraan kita yang tadi lagi nih, Chevo yang tadi ya, Chevo yang tadi ya. Chevo ini kita pakai buat ke tempat-tempat event kita kali ya. Ya bener nggak sih? Ini ada player lain, kita balap dulu. Kita balap lagi. Jarak kita 1,8 mile ya, kita nanti nyampe sana. Kita tabrak dikit nggak masalah, senggol dikit ya. Senggol dikit nggak masalah. Oke, okay, depan kita nih ada beberapa player lainnya ya. Kita balap-balap dulu semuanya. Kita harus ngambil tempat di depan kita ya. Aduh, aduh, keluar kan, keluar, keluar, keluar. Aduh, aduh. Lalu udah nabrak pohon, nabrak pohon, nabrak pohon, semua ditabrak. Oke, ini Ana lagi nelpon kita, lagi ngasih tahu skill point bisa ditaruh di mana aja tadi ya. Tapi gua nggak perhatiin lagi. Taruh di mana aja itu skill point, apa yang efeknya ntar ya. Oke, kita sampai tempat event selanjutnya. Coba yang ngambil foto dulu ya, Into the Storm. Kita ke badai ya. Kita coba ke sana dulu ya. Dan di map ini udah ada petunjuk jalannya ini ya, yang ketutupan sama sama facecam gua nih ya tuh, nih di belakang ya, tuh. Ya, jadi kita tinggal ngikutin aja. Dan di jalanannya juga di layar sini nih tuh udah ada tuh ya, udah ada jalannya juga. Jadi enak banget, kita tinggal ngikutin aja. Oke, okay, kita langsung ke tempat event, ke tempat Into the Storm-nya tadi ya, Into the Storm ya. Kita coba kamera dalam, serem juga sih kamera dalamnya. Kalau nabrak, menyeramkan gitu ya. Kita udah nyampe nih. Kita ngampe, terus nyampe nih, habis nyampe. Habis nyampe disuruh ngapain kita? Oh, pencet X, pencet X, pencet X. Pencet X, pencet X. Oke. Okay. Ada solo sama co-op. Karena kita sendiri, kita solo aja ya. Kita solo aja. Masih ke kunci beberapa, dan ini kita pencet yang pertama. Into the Storm. Oh, you're the driver everyone talks about. Haley's asked for pictures of all the cars at the festival. Mobilnya Rubicon ini ya. Ini dia mobilnya Rubicon. Mungkin kalian juga sering lihat banyak banget mobil Rubicon, tapi mungkin beda tipe. Atau ini udah modifan ya, keren banget ini sih. Oke, okay, kita langsung aja masuk ke dalam badai. Jadi kita pakai jeepnya, jeep Rubicon yang tadi ini ya tuh. Nice. Oke, okay, kita langsung masuk ke dalam badai. Kita masuk ke dalam badai ya. Kita masuk ke dalam badai langsung. Udah mulai gelap. Ini badai pasir ya, badai pasir. Kalian mungkin kalau negeri-negeri yang banyak badai pasir kayak begini nih ya. Salah, 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 salah. Ngesot banget kita, ngesot, ngesot banget ya. Ngesot banget nggak apa-apa. Kita balik lagi ke jalur aman kita. Di sini kita pakai Rubicon soalnya, jadi harus santai dikit. Bukan mobil balap ya, bukan mobil balap. Grafiknya mantep banget sih ini menurut gue ya. Dari pohon-pohon yang ditabrak tuh mental-mental ya, daun-daun yang diinjak juga gepeng-gepeng semuanya. Mantep lagi, nggak ada nos di sini ya. Mana fotonya? Gimana nih cara fotonya? Oh gini, gini cara fotonya ya. X fokus. Kita fokusin dulu, oke. Udah, terus kita hide UI. Kita bisa hide, terus pas fotonya pencet apa nih fotonya? Take fotonya pencet A. A. Oke, okay, nice. Oke, okay, di sini banyak ada beberapa new event lagi yang bisa kita pilih ya. Nanti kita akan cobain satu-satu dulu nih. Banyak banget lagi event-event barunya ya. Karena ini game jenisnya kayak open world gitu ya. Jadi kita bisa keliling-keliling, bukan cuma balapan doang. Hot Wheels. Apa ini Hot Wheels Park? Dan ada Rally Adventure. Oh ini jadi kayak ada beberapa event keren gitu, tambahan baru. Di sini ada dua, dari Rally Adventure sama Hot Wheels. Horizon Badland Expedition. Wih, mantep nih. Oke, okay, kita langsung atur perjalanan ke sana dan jaraknya lumayan jauh. Ini 4 mile ya, 4 mile. Kita menggunakan jalan darat lagi ya. Kita sebenarnya bisa motong jalur sini, bisa motong jalur. Kita coba potong jalur ya, biar cepet ya. Karena ini bisa kita tembus, nggak ada pembatas jalan ya. Dan pohon-pohonnya juga kalau ditabrak juga enak-enak aja, nggak nabrak gitu ya.
aman jadinya kita tuh. Kita nggak tahu lihat mana lagi ini gua nih. Ini bisa ditabrak ke apa ini? Ini gua kagak tahu apa itu penyiram pupuk kayaknya ya. Ini kita lagi di tanah mana itu? Mobilnya jadi kotor. Ini jalan tanahnya nih. Kasihan mobil Cevo kita nih ya. Mobil Cevo kita kasihan. Ini ada jalan pintas kayaknya nih, jalan pintas. Kita cobain jalan pintas ya. Ini apaan ini? Batu. Depan kita batu. Batu dan rutenya ke sana. Ada batu nggak nih? Aduh, kehalangan pohon. Kita nggak bisa ngeliat apa-apa ini ya. Ini clear. Biar aja mobilnya kotor, nanti kita cuci ya. Nanti kita cuci mobilnya. Gak tau gue cuci di mana, tapi nanti kita coba aja. Semoga bisa dicuci gitu ya. Waduh, ada gurun coy. Gurun pasir ini. Gurun pasir cuy. Oke, kita terbang-terbang melewati gurun pasir dan kita bisa terbang-terbang. Ini gue nggak tahu bisa nose nggak sih? Nggak bisa nose. Kayaknya di sini nggak ada nose. Kalau ada nose, asik bener. Hujan. Ada efek hujan. Di sini ada efek hujan. Mantep banget tuh. Kalau efek hujan dia wipernya nyala sendiri kayak gini, Dan kita bentar lagi nyampe. Langsung kita potong aja ke Rally Adventure ini ya. Kita langsung masuk ke event. Rally Boss. Rally Adventure. Mobil-mobilnya itu loh, mantep banget sih ini. Kayaknya gue bakal betah deh main game ya. Kayaknya kita bakal betah main game. Jadi kalau kita lagi pusing atau apa, main game balapan ini kayak asik banget sih. Gak jatuh dia. Masih bertahan ya. Itu udah driver-driver tingkat dewa ini kayaknya. Wah, ini premium add-on cuy ya. Jadi kita harus beli sebenarnya. Coba kita lihat kalau belinya berapa ya. Belinya lumayan mahal harganya di sini ya. Harganya tuh Rally Adventure-nya tuh 132.000 ya. Dan untuk expansion bundle-nya ini 400 ribuan dan untuk premium add-on-nya itu seharga 327.500 ya. Nah, kita tidak mengejar event ini, kita cari yang lain berarti. Mobil kita masih kotor parah ya, Kalian ada yang tahu nggak cuci mobilnya di mana ya? Kotor parah, lecet-lecet lagi, aduh. Kena marah ntar kita nih sama emak gitu ya. Ini ada pantai, bisa kita cemplungin nggak sih pantainya? Oh, ini cuci mobil gratis nih. Ini kita cuci mobil gratis. Bersih nggak ya? Kita lihat dulu mobilnya bersih nggak. Wah, lumayan bersih. Tapi pas jalan di pantai kotor lagi. Oh ya, dia bisa bersih kalau kena air, tapi jalan di pantai kotor lagi nih. Aduh, kotor lagi dia. Ya sudahlah, biarkan lah. Kotor lagi nggak apa-apa ya. Mobil skill kita tuh nambah gitu ya. Rajin ngedrift kayak gini tuh. Nah, rajin ngedrift gitu kali ya. Nambah mungkin ya. Gitu bukan sih? Tuh, nambah tuh ya. Kemektus. Kalau kita ngancurin kaktus juga nambah ya. Ternyata. Jadi kayak kita harus nabrak-nabrak kaktus kali ya. Nabrak pohon juga nambah nggak? Enggak. Nabrak kaktus ya. Coba kita nabrak kaktus. Nah, tuh kita udah nabrak kaktus. Nah, mektus kan? Dapet cuy ya. Berarti kita kalau nabrak kaktus dapat poin kita ya. Nuansa Meksiko tuh kayak begini lah ya. Silver-silver kayak gini ya. Ini keren banget sih. Emerald Circuit ini langsung aja kita go ya. Mobil kita baru nih, Toyota Supra bos. Toyota Supra, bukan Honda Supra ya. Oke, kita go. Ada banyak beberapa player lain ini, kayaknya ini player atau bot ya. Gue juga nggak tahu ini player apa bot sih. Yang kalian yang tahu tulis di komen ya. Ini player atau bot gitu ya, ikut balapan-balapan event kayak gini di kita nih. Gue nggak tahu soalnya. Player apa bot gitu ya. Nyaris nabrak. Clean racing. Aduh, kita ditabrak lagi. Kita nabrak kaktus, nggak apa-apa, nggak masalah, nabrak dikit nggak masalah, kita motong jalur dikit juga nggak masalah ya. Checkpoint is miss, ya ampun. Aduh, checkpoint is miss, oh nggak boleh checkpoint miss berarti. Bisa di-restart nggak sih? Oh bisa, bisa di-restart. Oke, kita restart ya. Checkpoint, berarti jangan ngelewatin checkpoint ya. Udah ya, balapan sirkuit pertama kita harus bisa menang nih. Mobil udah keren loh, Toyota Supra, walaupun yang lainnya keren-keren juga sih. Gue juga nggak tahu mobil-mobil apa ini ya. Ya kelihatan soalnya nama mobilnya, kelihatan nama orangnya doang ya. Aduh, nabrak gue, pecah deh.
Gak pecah kacanya. Aman. Kacanya aman. Ini udah lap 1 ya. 3 lap lagi, 3 lap. 2 lap lagi berarti ya. Kita ambil juara 5. Checkpoint. Oke, kita berhasil juara 5. Ayo kita ambil 3 besar. Setidaknya 3 besar lah ya. Kita ambil. Oh, ini checkpointnya cuy. Kita mundurin lagi. Ada checkpoint yang kelewat ya. Oke, checkpoint gak boleh lewat. Kalau checkpoint lewat, kita pencet Y buru-buru ya. Biar waktunya gak keburu habis. Kalau waktunya habis, kita mundur sendiri nanti ya. Oke, kita ambil juara ketiga. Ini mobil di depan ngapain di sini? Aduh, kita singkirkan dia dulu ya. Oke, berhasil kita singkirkan. Kita juara 3 sekarang, tapi juara 2 makin jauh. Juara 1-nya ini kekejar nggak ya? Kita coba kekejar atau enggak ini. Oke, kita teruskan. Oke, kita berhasil ngambil juara 2. Juara 2 berhasil kita ambil ya. Tapi kita bentar lagi, aduh ini masuk finish ini. Bisa nggak ya kita kekejar nih? Ayo kita harus menangin pertandingan ini. Menang nggak ya? Ya. Ini kita juara 2 ya, lumayan lah ya juara 2 ya, nggak apa-apa lah ya. Ini juara 1-nya dapat mahkota, ternyata enak bener ya.